kita kan juga ada banyak kartini-kartini masa kini, ya nggak sih? Ya dari nyokap kita gitu, saudara perempuan, istri dan juga anak-anak, mereka juga kartini-kartini masa kini dan masa depan. Ya. Pastinya jadi kita juga harus ngasih apresiasi kepada mereka. Kayak yang udah kita lakuin beberapa hari yang lalu, kita kan sempat ngasih bunga tuh kan ke the one that we love. Iya. Kita lihat tayangannya nih. Nah, hari ini gue mau ngasih bunga ini buat istri gue yang gue anggap sebagai orang kuat yang mengkuatkan gue di rumah ini. Yuk. Dek. Ya. Ya. Gak enak nih. Ini kan bikinan kayak. Nah, ini gue mau ngasih bunga buat Kartini gue di rumah, wanita yang paling kuat buat gue. Kartono dong, paling kuat. Ini dia. Wanita di balik laki-laki kuat, ada perempuan yang lebih kuat lagi. Nih. Ini pasti ada maunya nih kayak gini. thank you. Kita kasih mawar merah ini buat Chatsy. Chats. Biasanya aku kan nyanyi mawar merah lagu, tapi hari ini aku mau ngasih mawar merah sesungguhnya untuk Kartini di rumahku yang tersayang dan tercinta. Selamat Hari Kartini. Kak, assalamualaikum. Gue mau kasih bunga persembahan untuk istri gue di Hari Kartini. Bulan ini gue juga ulang tahun perkawinan. Assalamualaikum. Ah, ini dia jagoan aku. Aku mau kasih bunga. Di bulan April ini kan Hari Kartini, kamu tuh sebagai pasangan aku yang paling hebat membesarkan anak-anak. Aku kan cuma cari nafkah doang, cuman kamu kan yang membesarkan anak-anak. Nih, buat kamu. Thank you. Emang selain Hari Kartini, April apa? Kan kita hari perkawinan di bulan April. Thank you. Yo, kalian tahu nggak wanita tangguhnya keluarga Almasu? Nih, mau gue kasih bunga. Hai, ma'am. Kartini kebanggaan keluarga Almazuni. Jadi aku mau ditetangguh. Ada dua lagi yang pasti. Thank you udah jaga Bim-Bim dan besar yang anak-anak. My pleasure. Bunda dari Sleng. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.